banyak banget musuhnya teman-teman, musuhnya banyak banget ini. Stafek, 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 enak banget mananya nggak habis-habis cuy, kayak berapa seperti make cheat. Ya emang cheat ya, emang cheat kampret. Banyak banget stafek, 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 enak banget cuy spam kabelnya, spam kabelnya enak banget, mananya nggak habis-habis. Yo what's up teman-teman, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Die Holder. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini saya ingin sharing hal sesuatu kepada teman-teman, yaitu tentang Mobile Legends, di mana Mobile Legends sekarang sudah update fitur GM teman-teman. Sudah ada fitur praktis ya, di sini bisa kita lihat di mode custom ini sudah ada praktis. Kita geser sedikit ke kanan, sudah ada mode praktis teman-teman. Di sini kita bisa mencoba mode praktis langsung, dimana di sini kita bebas mencoba hero teman-teman dengan level langsung max, mananya nggak habis-habis, darahnya nggak habis-habis, dan juga tidak bisa mati teman-teman. Kita juga bisa memilih lawan sendiri ya, ini cocok banget di sini untuk belajar Fanny, karena di sini mana Fanny-nya nggak habis-habis teman-teman ya. Jadi di sini bisa spam kabel, mau kabelnya miss ataupun enggak, yang tetap mananya nggak habis-habis. Jadi bisa spam kabel di sini, bisa belajar Fanny sampai lincah ya. Ini kita di sini milih Fanny ya, kita coba make Fanny. Walaupun saya nggak bisa Fanny, di sini saya juga belajar teman-teman. Di sini saya juga belajar Fanny. Nah di sini kita bisa pilih lawan Anda. Nih saya pilih lawan saya mungkin Fanny aja ya. What's your command? Ini kita pilih ya. Di sini kita langsung bisa klik mempersiap. Nah. Untuk teman-teman yang ingin belajar Fanny bisa dicoba di sini. Pokoknya di sini enak banget, mananya nggak habis-habis, bisa spam kabel sepuasnya, sepuasnya bisa spam kabel. Silahkan dicoba ya. Ini advance server teman-teman, ini masih di advance server, belum dirilis di server original. Untuk teman-teman yang ingin mencobanya, silahkan masuk ke advance server, coba sendiri. Ini kita buktikan. Di sini ada tanda seru, di bawah tanda seru ada kayak panah, itu panah, busur panah ya, bisa kita klik di sini. Nah tampilannya seperti ini teman-teman, ada upgrade, level maksimal, reset, cooldown maksimal, tanpa cooldown, mode god ya. Di sini mode god, dimana di sini mode god ini, di sini kita tidak bisa mati. Kita lihat nih, di sini kita tidak bisa mati teman-teman. Kalau mode godnya kita matiin, kita mati tuh, berkurang darahnya ya. Mode god di sini ada tanpa cooldown. Sir, what's your command? Tanpa cooldown ya, cooldownnya nggak habis-habis. Dan di sini ada goal maksimal teman-teman, nih goalnya, goalnya bisa kita klik terus, dia bertambah terus ya, dia bertambah terus teman-teman tuh. Ini ada reset level, reset level. Ini ada goal maksimal, level maksimal, level kita langsung level 15 teman-teman. Ini ada upgrade, ini ada mode god, ini mode god ini untuk musuh teman-teman. Nih musuh kita nggak bisa mati nih, gak bisa mati, jadi kita matiin aja. Kurang. Di sini ada fitur bot normal teman-teman, ada bot normal, kita bisa summon bot sebanyak-banyaknya. Kita tambah ini dulu. Udah, kita upgrade dulu. Oke, udah. Ini ada bot normal nih. Kita bisa spam bot nih. Kita coba. Teman-teman, mananya nggak habis-habis teman-teman, mananya nggak habis-habis, botnya bisa kita summon sebanyak-banyaknya ya, untuk safek 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 bisa kita summon teman-teman ya. Untuk teman-teman yang belum bisa Fanny, saya ingatin lagi nih, silahkan belajar Fanny di sini, saya jamin pasti bisa ya. Kalau teman-teman serius belajar di sini, belajar belajar ini langsung bisa ini, masalah di sini enak banget, spam kabelnya udah bisa. Jadi nanti kalau di main di ranked, main di klasik, kita udah bisa Fanny-nya. Masuk ke base musuh juga nggak mati, ini nggak mati nih, darahnya nggak habis-habis, spam kabel. Pokoknya enak banget spam kabel di sini. Ini coba kita panggil botnya. Di sini ada patrolling bot, di sini botnya jalan teman-teman, jalan ya, kayak kereta api ya. Nih, ayo kita lihat ini, kita lihat. Nah tuh panjang banget. Ini kayak apa ya,
kayak semut ya teman-teman ya. Semut. Miss. Banyak banget. Ayo kita safek. Langsung safek, 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 safek. Affirmative. Kita lihat di sini ada fitur apa lagi? Di sini ada fitur fiturnya friendly bot ya. What's your command? Oh, nggak bisa dihit teman-teman. Ini kita bisa dapat teman bot. Kalau yang ini bot normal ini bisa kita hit ya. Bisa diserang. Kalau yang ini ada hapus bot, kita bisa hapus bot. Kita botnya banyak-banyak, kita hapus. Nah, hilang kan? War is not a game. Ya mungkin itu aja fitur GM-nya ya. Yang jelas di sini enak banget untuk belajar Fanny, di sini enak banget. Mananya itu nggak bisa habis, jadi kalau kita lempar kabel terus kita nyasar ke tower itu nggak mati. Ya, jadi nggak perlu belajar-belajar di mode custom lagi. Ini di sini sudah ada mode praktisnya, mode GM-nya, kita bisa spam kabel sebanyak mungkin. Di sini saya nggak bisa pakai Fanny ya teman-teman ya. Itu kabelnya masih miss. Nggak begitu bisa make Fanny karena saya jarang ya, saya bukan tipe assassin. Kenapa saya bukan tipe assassin? Karena saya nggak hobi farming. Saya paling bosan sama farming, jadi saya lebih milih mage. Saya lebih suka jadi mage ketimbang jadi ini. Legendary. Oke teman-teman, mungkin ini aja ya fitur GM yang hanya bisa saya lihatkan kepada teman-teman semuanya. Yang jelas di situ sudah ada upgrade. Upgrade itu kita bisa langsung membeli item level maksimal. Level kita langsung level 15, reset level, kembali ke level 1. Ini kembali ke level 1. Goal maksimal di sini ada tanpa cooldown. Cooldown enggak habis-habis ya, no delay. Ada mode god, di sini kita mode god enggak bisa mati. Kalau mode godnya kita matiin, kita mati. Tuh, kita darah kita berkurang. Kita hidup lagi karena ada immortali. Our turret has been destroyed. Mungkin cuma ini aja yang bisa saya review teman-teman ya. Sir, what's your command? Saya Daihal dari Izin pamit. Sampai jumpa.